Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayang-sayangku, gimana kabar kalian? Sehat kan? Wih, udah lama kali lah kita gak jumpa ya kan say. Maaf ya say, kalau hari ini suaraku agak serak-serak banjir gimana gitu. Bukan serak-serak becek ya. Tapi banjirnya gak menghanyutkan kok. Kalian maklum aja lah ya say, namanya pun awak ini habis sakit, demam batuk pilek. Di tempat kalian gak musim apa? Pokoknya harus tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan sakit-sakit lah, nanti aku sedih. Ya dikarenakan pas waktu sakit itu aku cuman rebahan, yang ku tengok pun tembok-tembok aja ya kan. Jujur li agak stres juga aku memang. Dan alhamdulillah berhubung badan aku ini udah fit, udah pulih, tinggal suaraku aja yang agak serak-serak becek ini minta dihantamkan ya kan. Tahap apapun maunya, lama kali dia sembuh. Dan karena si ayah udah melihat penampilanku yang kacau balau, lesuh, letih, lencu, jadi dia berinisiatif membawa kami healing tipis-tipis. Kalian tengok lah wajahku langsung sumringah kan, udah gak pucat pasi lagi, langsung seger-ger-buger. Ya kayak mana gak seger orang diajak jalan-jalan kok awak, ya langsung sehat lah. Jangan kan diajak jalan-jalan, bahkan sekarang ini aku disuruh lari maraton. Ya gak sanggup. Selamat jalan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Say goodbye bentar lah kita ya dari Labuhan Batu Selatan. Soalnya kita mau ke Riau nih. Encop-encop udah di Riau deng. Biasalah say, healing kami kalau di daerah Riau ini ya di sini-sini aja sih. Suzuya Bagan Batu. Gak terasa keasikan menggosip udah sampai sini aja kita kan. Pecet dulu tiketnya. Baru masuk, awas kepentok palang kepala kalian. Dan yeay, kita udah sampai. Kok sing lebih excited iku sing tua ya, bukan nih sing cilik. Seperti biasa, gak lengkap rasanya kalau dua keluarga kecil ini gak runtang-runtung bersama. Demi keselamatan dan kesejahteraan bersama, bocil-bocil sama ayah-ayah aja ya kalau naik eskalator. Maklum lah ya nak, bunda ini kakinya kaki tua, gak terbiasa naik eskalator. Dan hai, kenalin, ini bestie baru kami yang megang kamera Sinta yang di belakang Aulia. Berhubung udah sampai sini, jiwa aura modelku pun ikut keluar ya kan. Kayaknya aku harus foto gitu. Dan cara ini dia hasilnya. Kayak mana menurut kalian? Kalau menurutku sih bagus banget. Biasa aja kali ngomongnya Mai. Maklum lah, rasa seneng itu gak bisa kalau gak kita gambarkan melalui kata-kata ya kan. Setelah selesai melepaskan hasrat kemodelan kami, lanjut dong nyenengin bocil-bocil yaitu mandi bola. Yuk tonton terus ya keseruan kami di wahana mandi bola ini. Please don't skip, keep watching ya say. Begitu masuk kita langsung disambut oleh dua trampolin kecil. Allahu Akbar, pelan-pelan nah, ada duanya trampolin, gak usah rebutan kalian. Hayo mbak, bingung ya mau mainin yang mana dulu, saking banyaknya ya nak, di rumah gak ada kan. Dan ini lanjut Aisyah mau mengeksplor kemandian bola. Dan lanjut ini Aisyah mau main prosotan sama si ayah. 1, 2, 3, yeay. Sing kesenangan kok malah sing tua yo. Dan ini sama bunda, yeay. Malum lah ya say, mengenang masa kecil yang kurang bahagia. Soalnya zaman dulu gak ada permainan kayak gini. Dan ini kita lanjut mau naik komedi putar mini. Dan ini kita lagi ada di Istana Pasir. Bukan pasir sih sebenarnya, tapi bebatuan kerikil-kerikil sintetis buatan gitu sih kayaknya ya. Dan delalanya putri kecilku itu paling betah main di sini. Ini lanjut main jungkat-jungkit dengan Babang Aska yang selalu setia menemani Dede Ais. Oh iya, Bang Albi mana ya? Yuk kita cari dulu yuk. Bang Albi, lah ternyata Bang Albi lagi asik sendiri di sini.
Manjat-manjat gini berasa jadi Tarzan Wati ya kan nak. Tapi walaupun manjat-manjat gini tempatnya safety kali lah say. Kokoh, aman. Sampai awak naikin kayak gini, emak-emak yang udah montok semok ah gitu pun masih kokoh dia, gak goyang. Alah udahlah yuk nak, kok malah jauh. Walaupun tempatnya kokoh ini tapi bunda serseran loh. Soalnya bunda fobia ketinggian. Ayolah kok malah duduk situ, yuk. Nah, mijak daratan kan enak kita, mijak tanah. Ih, takut kali lah bunda naik di atas tadi, nak. Setelah puas bermain-main di wahana mandi bola, ini lanjut kita mau ke game zone. Ini Aisyah lagi main pukul-pukul kata sama ayah, terakhir ayahnya yang main. Gak lupa beli cemilan biar ada kunyah-kunyahan gay cangkem. Baru bunda tinggal beli cemilan bentar nak, udah masuk ke situ aja ya. Yuk ah keluar main yang lain kita. Nah pilihan Aisyah pun jatuh kepada kereta-keretaan bentuk boneka ini. Sorry ya say, gak tahu pula aku nama kendaraannya ini. Kira-kira kalian ada yang tahu gak kendaraan ini sebutannya apa? Kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Sekalian lah pula subscribe, like, and share. Pas masih asik bermain, ku tengok lah kan jendela di luar lah hujan deras rupanya. Mudah-mudahan pas kita pulang nanti udah reda ya, udah cerah lagi ya. Setelah puas bermain, ini kami mau beli beberapa cemilan untuk di rumah nanti. Seperti biasa, kami belinya gak banyak-banyak kok. Soalnya ini bener-bener gak bagus banget buat kantong ya. Dan hampir aja kelupaan, ini kami mau ngambil foto-foto lah ini ke lantai atas lagi. Untung belum nyampe rumah kan. Setelah mood booster sudah pulih kembali dan hasrat duniawi sudah terpenuhi, Markipul, mari kita pulang. Berhubung matahari sudah tepat di atas ubun-ubun kepala dan perut sudah mulai meronta-ronta, alangkah baiknya kita membeli makanan. Dan yuk kita lanjut pulang. Hei, shh, jangan bising ya. Anak gadisku lagi bobo nih. Mimpi apa itu sayang? Kok senyum-senyum? And we return again to Labuhan Batu Selatan.
Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah mulai memasuki areal perumahan Afdiling 5. Aduh, boyokku panas, Rek. Pula dari tadi asik jalan, berdiri, duduk, enggak ada ngeletak. Ginilah ya kan, kalau manusia ini pas jalan-jalan enggak terasa sakit, tiba pulang baru sakit semua. Apalagi pas bagian kantongnya, wih sakit kali ah. Tapi enggak apa-apa lesai, kalau sesekali kita itu jalan-jalan healing, itu bagus loh untuk mewaraskan pikiran kita. Biar kita semangat menjalani hari esok. Kalau besok enggak semangat, ya jalan-jalan lagi. Canda ya, Say. Oh ya, kalian ambil aja lah sisi positif dari videoku ini ya. Wassalamualaikum, see you. Thank you.